ayam japat, ayam ini namanya Jinjilo. Legenda maling kundang yang sudah tahu semua. Saya ceritakan lagi ya, pada zaman dahulu di sebuah desa hiduplah seorang ibu dan anaknya yang bernama maling kundang. Di sana ibunya kerjanya berjualan di pasar. Jadi si maling kundang kerjanya membantu ibunya. Maling kundang adalah anak yang rajin, kakak-kakak. Dia selalu membantu ibunya di pasar berjualan. Kalau di desanya, kalau sudah besar, dia harus pergi merantau. Merantau supaya menjadi sukses. Lama-kelamaan maling kundang itu menjadi pemuda yang dewasa.